faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme toksikan, atau tadi ada yang menyebutnya xenobiotics atau yang lainnya. Oke, tapi kita sepakat yang kita maksud ya tadi senyawa yang masuk dan itu bukan dari tubuh sendiri ya, dan itu perlu dikeluarkan. Kenapa? Karena efeknya buruk bagi kita. Oke. Pada pertemuan ke-6, kalau nggak salah belajar toksikokinetik, ya, terus diteruskan, lalu dilanjutkan dengan biotransformasi. Nah, kalau kita belajar biotransformasi atau belajar tentang toksikokinetik yang lebih luas, ya, artinya kita akan belajar apa namanya ADB atau ADME, ya, ada yang namanya adsorpsi, ya, sorry, absorpsi, ada yang namanya absorpsi, ada yang namanya distribusi, ada yang namanya biotransformasi atau kita kenal metabolisme, ada juga yang terakhir adalah ekskresi. Ya. Saya review kembali. Kemarin di bagian UTS kalian sudah belajar toksikokinetik. Bagaimana substance toksikan atau xenobiotics masuk ke dalam tubuh lalu diapain oleh tubuh? Ya. Kalau ini bermanfaat kayak belajar makromolekul misalkan tadi pagi atau tadi siang, ya. Hari ini sebelum kuliah kalian lunch, makan siang, ya, atau sarapannya tadi bubur atau roti dan sebagainya masuk ke dalam tubuh, ada karbohidrat diubah menjadi glukosa, ya, tentu saja yang kita manfaatkan adalah energi. Nah, masuknya karbohidrat diubah menjadi glukosa lalu asetil-CoA energi, ya, ke dalam tubuh. Fasenya, metabolismenya ada yang namanya glikolisis, ada apa? Ke siklus Krebs, di antaranya ada fosforilasi oksidatif dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi yang dialami oleh si roti atau si nasi yang kita konsumsi pada pagi hari atau siang hari. Nah, bagi toksikan atau xenobiotics maka mereka akan mengalami yang namanya toksikokinetik. Dan itu terdiri atas absorpsi. Bagaimana dia diabsorpsi? Kenapa? Karena kita kan nggak sengaja. Masa ada yang sengaja minum racun? Nggak ada. Kecuali yang mau bunuh diri. Ya, ngapain juga bunuh diri ya. Oke. Absorpsi. How they can be absorbed oleh kita. Caranya gimana? Kenapa kok toksikan bisa masuk ke dalam tubuh kita? Lalu kalau sudah masuk, bagaimana dia didistribusikan? Disalurkan ke seluruh tubuh atau ke beberapa bagian dalam tubuh kita? Ya. Dan ternyata kan nggak semua toksikan itu masuknya misalkan ke hati, ada juga ke yang paru-paru atau ke yang lainnya. Oke. Nah, spesifikasinya ada di distribusi. Lalu ketika sudah masuk ke dalam tubuh, tubuhnya menganggap itu benda asing, makanya harus dikeluarkan. Nah, yang menciptakan manusia, yang menciptakan kita, itu sudah sangat cerdas. Ketika ada benda masuk, entah itu ketelan nggak sengaja, atau kita menghirup toksikan yang nggak sengaja, atau ada orang yang berniat jahat memasukkan sesuatu yang buruk, ya, toksikan pada makanan kita, minuman kita. Kalian pernah dengar mungkin kopi Vietnam, ya, bagaimana arsenik masuk ke dalam tubuh hanya dengan membubuhkan sedikit arsenik, misalkan dikasih ke kopi. Lalu bagaimana arsenik itu diperlakukan dalam tubuh?
ditransformasi, mengalami metabolisme. Kalau nggak kuat ya sudah, dia akan terakumulasi dalam tubuh di bagian organ tertentu, ya, dan dia sifatnya akan merusak komponen-komponen yang ada dalam tubuh kita sehingga gagal untuk melakukan fungsinya. Kalau gagal melakukan fungsinya berarti kita jadi dilemahkan. Nah, tapi ada juga kalau kadarnya sedikit, ya, ada beberapa yang racun yang kadarnya sedikit, dia nggak akan mempengaruhi kesehatan kita, hanya sedikit, lalu dia bisa diekskresikan. Atau tubuh kita bisa melakukan metabolisme dari yang awalnya dia toksik seharusnya, lalu dia diubah menjadi senyawa yang nggak toksik, lalu dikeluarkan oleh tubuh kita. Bisa melalui keringat, bisa melalui feses, atau bisa melalui yang lainnya. Yang kita yang akan pelajari, yang kita sudah pelajari kemarin di bagian toksikokinetik dan bio atau biotransformasi. Oke. Dan pembahasan tentang toksikokinetik ya biasanya akan apa sangat erat dengan istilahnya apa? Kita belajar LD50. Ya, lethal dosis 50. Jadi dosis toksikan atau xenobiotik yang mampu membunuh 50% populasi. Artinya gini, kalau riset saya tentang animalnya pakai insek. Misalkan saya atau kita punya 10 insek. Ya, saya pakai insektanya jenis Lucilia serikata itu lalat ya, lalat. Lalat ada 10. Terus saya kasih senyawa toksik. Terus pada satu kurun waktu tertentu mati tuh 6. Berarti sudah 50% lebih atau sudah 60%. Nah, berarti kita sudah dapat LD50. Tapi ketika kita kasih toksikan ya larvanya misalkan larva dari lalat itu kita kasih toksikan ya hanya satu misalkan yang mati. Ya. Tapi yang 9 yang lainnya itu masih bisa bermetamorfosis. Misalkan dari larva lalat itu ada larva 1, larva 2, larva 3, pupa, terus nanti adult fly atau lalatnya gitu ya. Gitu. Jadi siklusnya itu tetap normal berarti dia tidak toksik. Seperti itu. Ya, dan itu juga kalau kalian di biokimia kan dosis LC50 atau IC50 juga akan nanti akan kalian apa ya butuhkan ya kalau riset kalian nanti ke arah biokimia toksikologi ya. Oke, sampai sini ada yang tanya kan? Nah ini contohnya, ini gambaran ya absorpsi misalkan oleh paru-paru. Kira-kira senyawa apa nih? Atau senyawa yang bagaimana yang bisa dimasuk, diabsorbnya oleh paru-paru? Ada yang tahu senyawa apa? Atau senyawa yang bagaimana? Good. Oke. Okay. Jadi senyawa-senyawa yang volatil atau gas, ya, yang bentuknya gas, maka dia akan mudah untuk dihirup. Contohnya kalau kalian belajar, saya lupa, dulu itu di biokimia ada teknik penelitian biokimia, terus memingsankan tikus. Jadi pengen bedah tikus, maka tikusnya itu harus dipingsankan dulu, ya. Nanti pakai kloroform, ya. Kalau sudah dipingsankan, ya nanti didislokasi, ya. Terus nanti dibedah tikusnya. Nah, bagaimana kloroform itu bisa memingsankan si tikusnya? Itu kan tikus, ya, ada toples, toplesnya di situ dikasih kapas, ya, kapasnya sudah dikasih kloroform, ya, tikusnya dimasukin, terus ditutup. Nanti akan dihirup oleh si tikus itu, masuk ke paru-paru tikusnya, nanti tikusnya akan pingsan.
Oke, nanti dislokasi untuk menyempurnakan, dalam kutip, sorry ya, bahasanya agak agak gimana, menyempurnakan dia tidak bernafas atau meninggal dunia dengan baik, gitu ya, seperti itu. Itu yang biasanya dilakukan di teknik penelitian biokimia atau apa, saya lupa pelajaran di biokimia, ya, pakai pakai tikus. Oke. Ya, kloroform dihirup, ya, karena kloroform itu volatil. Makanya kalau kalian nanti menghandle kloroform, solven, yang lainnya, itu jangan pernah main-main. Jangan pernah main-main. Ya. Jangan pernah main-main. Anggap semuanya itu berbahaya. Jadi kalau kalian bilang afinitas yang lebih tinggi adalah hemoglobin, itu belum menjawab. Ya. Ya, tapi yang kita pengen bandingkan di sini adalah bagaimana si hemoglobin ini dia memperlakukan karbon monoksida dan memperlakukan si oksigen. Oksigen dan CO itu sama-sama gas dihirup dan mereka berkompetisi untuk bisa ditangkap oleh HB. Nah, kenyataannya daya menangkapnya si HB terhadap CO itu lebih besar dibandingkan dengan daya menangkapnya si HB terhadap si oksigen. Sehingga kalau ada toksikan CO, maka si HB itu lebih mudah untuk mengikat. Ya, kalau di sini sudah banyak CO, karbon monoksida, ya maka ya nanti akan ini, ya tubuh kita akan keracunan. Ya, ini biasanya di apa tuh perempatan, ya kalau kita naik motor masker, meskipun pakai masker tapi partikel karbon monoksida kan kecil ya, jadi bisa dihirup dan itu bisa mempengaruhi ke saraf ya, karbon monoksida itu. Apalagi kalau dulu ada yang namanya timbal, ya saya nggak tahu sekarang, saya nggak mendalami bensin dan sebagainya yang apakah masih ada timbalnya atau enggak, tapi PB itu nanti akan mempengaruhi saraf kita. Kalau di masuk ya ke kena eh, tadi kan knalpot terus jadi asap, asapnya dihirup oleh kita. Begitu kadar zat kimia yang ada dalam satu obat. Dosis. Salah. Misalkan gini. Paracetamol. Mereknya misalkan Panadol. Ya, Panadol. Panadol itu mengandung paracetamol. Zat aktifnya adalah paracetamol kan di Panadol itu. Benar ya? Kalau dengan tadi jawaban Melania tadi, artinya dosis atau konsentrasi atau apapun ya misalkan berapa miligram ya paracetamol dalam satu kaplet Panadol itu bukan dosis. Itu komposisinya berapa persen gitu. Nyawa aktif. Ya. Kalau dosis itu apa? Oke, terima kasih Dani ya. Jadi tadi dosis itu akan sangat terkait dengan berapa banyak senyawa toksikannya atau xenobiotiknya sama individunya. Ingat ya, dosis itu akan sangat berkaitan dengan berapa banyak sama di mana dosis itu berada. Misalkan kalau 1 miligram banyak, lalu dicemplungin atau dimasukkan atau dikasih ke mencit. Mencit itu lebih kecil dibandingkan dengan tikus. Lalu kita masukkan 1 miligram yang sama dikasih ke manusia. Itu beda kan? Kenapa? Karena volumenya berbeda. Volume dari organismenya. Kenapa kok volumenya sangat-sangat-sangat diperhatikan? Ya, nanti volume darah misalkan kalau senyawa toksik itu sangat bergantung dengan distribusinya, berarti darahnya si manusia tentunya lebih banyak dibandingkan dengan mencit, ya begitu, begitu ya. Jadi bergantung volume atau pada bobot biasanya. Jadi kalau kita misalkan injeksi, kalau riset ya, kalau dalam riset itu dulu saya riset misalkan, atau kalian di biokimia sering riset pengaruh ekstrak. Kalian masukkan ekstrak,
berapa miligram per kilogram berat badannya si organisme. Harus ada itu. Kalau misalkan dosisnya adalah 5 miligram, itu salah. Kenapa? Karena tidak merepresentasikan berapa kilogram atau berat badannya si organisme yang diinjeksi. Kalau kalian bilang dosisnya 5 miligram, loh, ini bergantung. Ada mencit, ya. Mencit juga ada yang kecil, kurus, ada yang besar, gemuk. Nah, itu yang dimasukkan nggak boleh sama. Mencit yang beratnya 200, misalkan. Saya lupa beratnya berapa. Mencit saya sekarang udah nggak megang-megang mencit, ya. Dulu saya risetnya mencit juga. Jadi mencit dikasih injeksi misalkan 100 miligram. Gede banget tuh. Masukin. Langsung meninggal. Mati. Tapi ada mencit dikasih 100 miligram. Gede, ya. Mencit itu 300 kan, 250 atau berapa. Jadi misalnya, sorry. Gede banget itu. Misalkan 1 miligram dimasukkan ke, diinjeksi ke mencit. Kok meninggal mencitnya? 2 hari meninggal. Tapi ada mencit kita kasih dosis yang sama lagi. Berat yang sama, 1 miligram, ya. Tapi dia tetap survive. Kenapa? Ternyata bobotnya lebih besar. Nah, kalau kita bilang mencitnya ini jenis ini misalkan, ya, ini lebih rentan terhadap toksikan ini, maka kesimpulannya akan salah. Ya. Ya. Kesimpulannya kan salah dan itu scientifically not approved. Enggak boleh. Ya. Jadi harus jelas dosis tadi yang sampaikan oleh Dani, ada berapa kuantitasnya sama ada berapa satuan dari organismenya. Ada organisme yang ditelaah, ada yang organisme yang menjadi objek riset di situ. Oke. Terima kasih Dani. Oke, ya, ada pertanyaan lagi? Timbal itu nanti akan mempengaruhi saraf, ya. Dan itu biasanya pada saraf-saraf yang menyebabkan dia apa ya, tingkat emosinya jadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak terpapar timbal. Biasanya gitu. Oke, ya. Seperti itu sarafnya. Tapi kalau dari sisi kimia gini, timbal itu Pb2+ misalkan. Pb2+, Pb plus, Pb2+, ya. Ya, Pb2+. Timbal itu kan logam. Logam masuk ke dalam tubuh, ya. Apa molekul apa dalam tubuh yang akan diganggu oleh timbal? Kira-kira apa? Yang paling rentan kena timbal? Protein. Oke. Okay. Oke. Okay. Timbal Pb2+ misalkan. Iya. Yeah. Maka karena dia bermuatan Pb2+, dia akan nyerang yang bermuatan juga. Oh, okay. Siapa yang bermuatan? Protein. Protein itu kan ada COO-min, gugus karboksilat, yeah. Ada NH plus, NH3 plus amin. Ya kan? Benar nggak? Iya. Yeah. Nah, maka dia akan terpengaruh. Misalkan dia akan nyobek lagi. Mempengaruhi ikatan peptidanya. Atau dia akan berikatan ke karboksilatnya. Karena Pb plus nanti masuk ke situ. Tapi biasanya ke protein. Nah, protein itu apa dalam tubuh? Fungsinya bisa sebagai enzim. Iya. Bayangin kalau enzimnya rusak gara-gara dia sudah kemasukan si Pb. Iya, maka sistem-sistem yang dipengaruhi oleh enzim akan terganggu. Kan kalau dosis itu kita menghitung organismenya, kan? Organisme. Iya. Misalkan bobotnya berapa? Nanti bobot itu berarti berkaitan dengan darahnya di situ. Berapa yang nanti akan distribusi sehingga obatnya nanti akan kena langsung ke sasaran target organ, gitu kan, ya. Nah, itu dikalkulasikan, yeah. Kira-kira berapa yang sesuai untuk berat badan yang segini. Nah, sekarang kalau kita beli obat, bayangin orang yang nggak belajar biokimia beli obat, ya, lalu disuruh ngitung. Ya, itu nggak hanya misalkan ini paracetamol aja yang cair. Nanti kalau kalian misalkan punya adik, paracetamol itu kan cairan, ya, cairan. Itu usianya beda, kan? Misalkan anak usia di bawah 5 tahun berapa, di atas 7 tahun berapa, kayak gitu. Nah, itu sudah diperhitungkan. Orang itu pasti akan kebingungan menentukan berat badannya berapa.
Oh, nanya dulu, nimbang dulu. Kalau nggak ada timbangan, gimana caranya ke tetangga atau posyandu? Kan jadi nggak efektif. Makanya, ya, orang marketing gitu ya, yang produsennya tahu, oh ini kemungkinan bobotnya, misalkan kalau anak-anak usia 5 tahun ke bawah, kurang lebih segini rata-rata. Sama misalkan dosis manusia. Kalau ada literatur yang bilang dosis manusia misalkan, LD50-nya adalah misalkan 50 mg per kilogram berat badan atau 50 mg per kilogram ya. Maka biasanya ya literatur itu akan reverse-nya itu pada bobot manusia dewasa yang beratnya 70 kg. Biasanya atau seperti atau sama itu. Kenapa enggak ada peran sistem imun di untuk memerangi si toksikan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau kita perlu membedakan, biasanya kalau yang mengganggu sistem imun itu toksikannya atau xenobiotiknya itu pada benda hidup, makhluk hidup. Misalkan virus atau bakteri. Gitu kan ya? Kayak SARS-CoV-2 misalkan masuk ke dalam tubuh, dia akan mempengaruhi kekebalan tubuh. Ya, kalau yang sudah kena dan dia bisa survive, maka muncul kekebalan kekebalan bawaannya muncul gitu, antibody dan sebagainya gitu kan ya. Nah ini, tapi kalau benda asing yang masuk itu berupa benda mati, ya kita sebut toksikan atau xenobiotik atau apapun racun, ya dia tentu nggak hidup kan. Nah masuk ke dalam tubuh. Ya. Maka yang dipengaruhi bukan antibody, tapi ada mekanisme lain, yaitu berupa transformasi atau biotransformasi yang sudah dipelajari di pertemuan ke-7. Oke, okay. Next, ada yang namanya exposure sama dosis tadi ya. Dosis tadi berkaitan dengan kuantitas, jumlah toksikan, ya, yang mencapai target, dan kita harus mempertimbangkan organismenya. Jadi misalkan per kilogram berat badan, ya, dosis. Ya, kalau exposure itu cuman konsentrasi saja, ya, konsentrasi saja, ya. Dan itu biasanya ya bisa berkaitan dengan intensitasnya. Jadi misalkan 1 miligram atau konsentrasinya berapa ppm gitu ya, 1 ppm. Nah lalu 1 ppm tapi apa sering, misalkan satu minggu itu penuh 7 hari misalkan, 7 hari. Nah itu intensitas. Frekuensinya juga gitu kan ya, intensitas punya tingginya ya, konsentrasinya, frekuensinya, durasinya gitu ya. Keseringan atau tidak, atau durasinya berapa lama terpapar oleh misalkan gas tersebut. Nah, itu exposure namanya. Kalau dosis, tadi jumlah per organisme hidupnya. Kalau exposure, biasanya berkaitan dengan intensitas, frekuensi, sama durasinya. Jadi berapa lama, seperti itu. Satu miligram atau satu kilogram atau ppm, tapi nanti dikaitkan dengan berapa lama dia di apply terkena pada suatu organisme atau pada suatu zona luas tertentu seperti itu. Jadi bisa ya membedakan antara exposure dan dosis. Oke. Tadi berkaitan dengan absorpsi. Ya, tadi yang misalkan Bayu ya, tanya tentang absorpsi yang di paru-paru, ya. Ada senyawa-senyawa volatil, ya, gas. Contoh yang paling mudah asap rokok, ya. Ada toksikan di situ masuk, ya. Dihirup gitu kan ya, dihirup. Entah oleh yang perokoknya atau orang di sekitarnya yang nggak merokok, tapi dia menghirup si gas yang terbentuk ya. Nah, maka yang akan menerima ya langsung itu adalah paru-paru. Ya. Paru-paru.
Atau absorpsi juga bisa lewat kulit, ya, bisa lewat kulit. Ya. Jadi di bagian kulit ini pasti ada pori-porinya, dan di kulit juga ada lapisan-lapisannya, nanti ada gambarnya juga. Ya. Itu bisa masuk ke situ, lalu masuk ke dalam sistem peredaran darah dan sebagainya. Ya. Tapi intinya di sini absorpsi bisa masuk melalui kulit. Contohnya pada bagian, ya, khususnya pada stratum corneum. Ya. Stratum corneum. Contohnya apa? Jadi kalau kita nih yang laki-laki gitu ya. Kalau di rumah nih dari rumah misalkan disuruh orang tua untuk ayo ngecat gitu kan. Nanti kena thinner dan sebagainya. Thinner solvent kan itu masuk ke dalam tubuh lewat apa gitu ya. Kalau thinnernya yang dia bisa volatil ya nanti bisa lewat paru-paru, tapi kalau yang dia masih cair nanti bisa masuk ke tangan kita seperti itu. Atau yang suka ini mewarnai rambut, okay. Lalu ada lewat oral, ya. Misalkan kalau cairan, ya, melalui tadi air minum atau apapun atau makanan juga yang masuk, entah itu bisa dari kontaminasi. Misalnya kalau dari air minum, yang terkenal dulu kalau kita punya pipa, pipanya itu ada timbalnya, maka timbalnya itu nanti akan masuk, ya, bercampur dengan air minum dikonsumsi. Tiba-tiba kok nanti ada gejala penyakit yang disebabkan oleh toksisitas si timbal itu. Oh, ini dari mana orang saya nggak kemana-mana, misalkan kemana-mana pakai misalkan masker atau terlindungi gitu ya. Tapi kok kadar timbalnya tinggi, bisa jadi karena di saluran air, ya, yang ada timbalnya seperti itu. Lalu ya kalau dia sudah ingested ke manusia, maka dia akan mempengaruhi saluran pencernaannya. Gitu. Oke, ya. Jadi inhalasi yang itu berupa volatile compound, ya, ingestion kalau dia dimakan atau diminum atau dermal, ya, bisa di kulit kita. Ini contoh, ya, absorpsi toksikan, ya. Absorpsi toksikannya di sini contoh tikus, terus yang lebih besar, ya, anjing, lalu manusia, ya. Ini dosisnya beda-beda, ya. Persen yang diabsorb juga berbeda, jadi dosis yang masuk, ya, juga berbeda. Ya. Jadi kadar absorpsi itu sangat bergantung pada individu atau organismenya apa. Contohnya adalah ini kalau di tabel ini adalah nodolol. Ya, nodolol ini obat untuk apa ya? Men-treatment apa tekanan darah tinggi atau chest pain itu. Ini ada angina, ya, ada sesak napas gitu ya. Biasanya dikasih nodolol. Nah, nanti dosisnya misalkan kalau manusia 2 mg per kilogram berat badan, ya, nanti yang persen yang bisa masuk itu 34 dari 100 misalkan. Begitu. Oke. Nah, ini paru-paru, ya. Ada bagian, jadi kalau paru-paru, ya, ini bagian paru-parunya. Ya, kalau sudah masuk ke paru-paru, nanti dia masuk ke sistem peredaran darah. Sorry, ini kursor saya terlihat nggak, ya? Terlihat nggak? Terlihat, Bapak. Oke, terlihat, ya. Jadi ini, jadi ada paru-paru, terus kalau sudah masuk paru-paru, dia akan bisa beredar, ya, melintasi sistem peredaran darah, ya, ke apa ini namanya, kapilari, atau nanti ada aorta dan sebagainya, sistem pembuluh darah di situ masuk beredar bersamaan dengan darah. Contohnya tadi kalau kita menghirup CO, karbon monoksida, ya, masuk dalam paru-paru. Nah, paru-paru, ya, kenapa kok paru-paru kan berbeda dengan sistem peredaran darah
capillary system gitu ya. Nah, ternyata sistemnya ini. Jadi dia bisa melewati ya si bagian paru-paru melintasi ke sistem pembuluh darah. Nanti beredar diikat oleh si sel darah merah khususnya di bagian hemoglobinnya, di HB-nya, nanti HbCO. Oke, nanti kalau sudah masuk ke darah, sistem peredaran darah bisa ditransfer ke seluruh, didistribusikan ke beberapa organ tertentu. Begitu. Next, ini kalau di kulit, ya ada lapisan di epidermis kulit, ada yang namanya stratum corneum. Ya, di bagian stratum corneum. Ya, stratum corneum. Oke, dan itu ya pintu masuk toksikan ya ke dalam kulit. Ini aja ya, area-area yang absorpsi untuk toksikan yang lipid soluble. Ya, lipid soluble yang biasanya agak-agak rendah ya absorpsinya. Ini sudah dikasih ya. Ini bagian yang kulit-kulit yang tebal. Contohnya apa? Permukaan di telapak tangan juga ini ya. Telapak tangan sini juga tebal. Jadi lumayan kebal ya. Tapi kalau misalkan di apa tuh? Di kepala kita, ini kan kulit-kulitnya tipis ya. Atau di bagian telinga ya. Nah, maka dia akan lebih mudah terabsorpsi. Ya itu logika aja. Nah, mungkin dari beberapa tadi kayak kulit, paru-paru dan sebagainya itu yang absorpsi toksikannya yang relatif baik itu di mana ya? Apakah di paru-paru mungkin atau di bagian yang lainnya gitu? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu kira-kira mana yang misalkan ya. Soalnya nanti kalau kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme itu banyak banget apa istilahnya ya, faktor yang mempengaruhi dia cepat terabsorpsi atau enggaknya. Ya, misalkan tadi ada tiga, misalkan dicontohkan yang volatil pakai inhalasi kita. Kan hanya senyawa-senyawa tertentu yang volatil kompon yang bisa terinhalasi. Tapi kalau misalkan solven yang dia non volatil tapi dia bisa jadi toksik dengan penetrasi ke kulit, ya itu gini. Mungkin gini bayangan kita mungkin awalnya kalau dia volatil mungkin lebih mudah karena sudah masuk ke paru-paru misalkan. Ya belum tentu juga. Karena kalau kita di laboratorium, gitu ya, kadang kita menghirup solven-solven, metanol misalkan, tapi dengan kadar tertentu nggak masalah. Tapi kalau kita pegang metanol, gitu ya, juga nggak masalah. Saya nggak tahu ya, apakah ada dosis atau dosis, bukan dosis ya, tapi mungkin konsentrasi berapa banyak konsentrasi, persentase metanol, saya nggak tahu informasinya. Mungkin apakah ada konsentrasi metanol yang sedikit nanti akan, kalau konsentrasi metanol itu kan volatil. Kalau volatil metanolnya tinggi kemungkinan dia terinhalasi. Tapi misalkan kalau di bawah 50% ya campurannya dengan air yang mungkin dia agak susah untuk terinhalasi tapi dia mudah untuk penetrasi ke kulit. Tapi saya nggak tahu. Ya, sangat bergantung pada toksikannya itu sendiri, ya jenisnya, karena masing-masing juga agen-agen pintu masuk toksikan ke dalam tubuh juga berbeda. Nanti akan kita pelajari di bagian-bagian nanti ya, di akhirnya. Jadi agak sulit untuk siapa yang paling, atau bagian mana yang paling sulit. Tapi ya tadi kalau misalkan kulit, ada bagian-bagian yang tipis, yang itu sangat mudah untuk mengabsorpsi. Tapi kalau kita bandingkan antara kulit, misalkan dengan paru-paru, atau dengan pencernaan, lebih mana yang mudah sangat mengabsorpsi itu sangat bergantung pada jenis toksikannya. Ini terkait kulit itu katanya kulit itu kalau misalkan zat toksikannya
dalam jumlah yang relatif besar gitu Pak, maksudnya yang ya yang cukup besar itu akan menimbulkan efek sistematik itu Pak. Nah ini terkait efek sistematiknya itu maksudnya itu apa ya Pak? Nanti kita akan belajar ya. Ini kembali lagi akan sangat bergantung pada jenisnya, jenis toksikannya, ya jenis toksikannya. Sorry, pada pintu manapun toksikan itu masuk, tubuh kita sebenarnya punya pertahanan, pertahanan detoksnya. Ya, nanti kita belajar detoksnya itu di mana. Ya, kalau kemarin juga kita belajar juga ya di biotransformasi. Jadi kalau dia liposoluble, dia akan diubah menjadi hidrofilik seperti itu. Jadi sangat-sangat bergantung pada apa ya tadi jenisnya. Terus nanti juga sangat bergantung pada size-nya. Ya. Struktur molekulnya gede, terus kecil, itu juga sangat mempengaruhi. Ya, sangat mempengaruhi. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya ke apakah yang ke kulit itu tadi menimbulkan dampak sistematik, tidak hanya kulit sebenarnya. Kalau yang masuk ke dalam inhalasi, ke paru-paru, juga itu dampaknya sistemik juga. Kalau yang dimaksud sistemik adalah ketika masuk, nanti dia akan misalkan akan berubah jadi lebih toksik. Akan berubah lebih toksik gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sangat-sangat bergantung. Tapi mungkin yang dimaksud di literatur itu adalah ketika masuk ke dalam kulit, dampak sistemik itu, kalau di biotransformasi, ya, nanti kita belajar di ya di proses biotransformasi metabolisme, ada senyawa yang awalnya kita makan atau masuk ke dalam tubuh itu nggak ngapa-ngapain, atau toksisitasnya rendah. Tapi ketika mengalami reaksi metabolisme, dia menjadi toksik. Nanti ada. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan apa ya namanya efek sistemik. Jadi ketika masuk awalnya nggak ngapa-ngapain, tapi ketika sudah diubah oleh organ tubuh tertentu, dia akan jadi lebih toksik. Bisa jadi. Saya nggak tahu ya yang dimaksud dengan sistemik. Nah, kita juga begitu. Ya masuknya toksikan ke dalam tubuh ya itu sangat dipengaruhi oleh anatomi tubuh kita atau bagian komposisi tubuh kita. Yang pasti ke dalam tubuh masuk berarti dia masuk sel. Nah, pertanyaannya, sel itu kan punya kompartemen. Punya apa? Makromolekul yang menyusun sel tersebut. Ya, ada yang namanya membran bilayer, lipid bilayer. Ya, kita belajar di sini bahwa sel punya membran sel dan membran sel itu punya kompartemen namanya lipid bilayer. Nah, lipid bilayer itu seperti ini. Nah, kalian sudah paham ya? Saya nggak tahu di bagian apa di pelajaran yang sudah kalian dapatkan, tapi sel, membran sel ada bagian kepala di sini lipidnya, ya, dia berarti lipid soluble compound bisa masuk ke sini. Head itu bagian polar ya. Nah, yang tengah ini fosfolipid, dia bagian lipid solublenya, komponennya. Oke. Terus kalau kita belajar membran lipid, ada senyawa-senyawa yang bisa sangat mudah keluar masuk lipid, contohnya gas ya. Gas karbon dioksida atau oksigen itu bisa keluar masuk secara difusi. Ya, difusi. Ada juga senyawa yang keluar masuk tapi dengan difusi fasilitasi. Nanti kalian belajar lagi ya. Ya, mudah-mudahan ya insya Allah ya nanti saya ingat ya, mudah-mudahan saya ingat minggu depan akan saya tanya. Ya. Senyawa-senyawa apa yang bisa melewati ini dan sistemnya seperti apa? Oke ya. Lalu apalagi ya, senyawa yang khusus ya harus ada apa namanya? Jembatan di sini yang bisa dilewati oleh senyawa tersebut sehingga bisa berdampak toksik bagi sel tersebut. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah ada sistem tubuh kita yang namanya membran lipid, membran sel yang dia bentuknya ada fosfolipid bilayer, ini bagian head yang polar, yang tail ini
berupa nonpolar dan dia sangat-sangat tadi fungsinya sebagai tameng sebenarnya untuk apa ya menjaga supaya toksikan itu nggak mudah masuk ke dalam sel. Jadi ya masuk melewati kulit. Kena kulit nggak masalah, tapi dia ada dijaga atau dijaga oleh si membran sel di kulit ini. Bisa jadi seperti itu. Intinya kayak gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.